kita bertiga ada Ira Sononda. Dai, betul sekali. Alhamdulillah makanannya udah habis, minumnya udah habis, tinggal esnya doang. Ya, udah kenyang. Betul, alhamdulillah. Benar yakin kenyang? Enggak. Pulang dari sini mau mampir kemana dulu? Ke ramen. Ramen yuk. Serius, ya itulah hon-hon ya teman-teman. Oh, Han yang bayarin kali ini. Amin, ya, kalau gitu aku mau bayar. Amin. Duh, amin. Aku juga kayak isyokan. Lanjut. Tadi kan terakhir kita lagi ngobrol tentang kapan nih hon-hon seneng gambar. Jadi waktu awal seneng gambar itu waktu SD. Oke, SD. Waktu SD itu emang sama mama juga diikut-ikutin kayak lomba mewarnai. Dari support ya sama orang tua. Tapi nggak disupport dulu nanti ya ceritain. Oh ya. Oke. Jangan terlalu diarahkan. Gitu. Tapi nggak disupport juga ya gimana nah, tuh? Tapi soalnya masih belum tahu kan passion aku. Itu tuh passion aku bukan. Oke. Terus ngeliat teman-teman. Ada iklan guys, kucing dari tadi mondar mandir. Kayaknya habis kali ya yang dia ya. Sudahlah dia. Ya. Terus. Nah, pas SD tuh ngeliat teman-teman aku menggambar gitu dan seneng kan, emang dari SD juga seneng banget beli komik. Seneng banget beli komik. Awalnya beli komik tuh sembunyi-sembunyi gitu. Kenapa? Ya kan anak SD gitu. Emang kenapa? Gak tahu, aku juga takut. Belinya komik dewasa kali. Makanya kenapa? Karena mau beli komik aja. Enggak, karena dulu kan aku gak tahu aku dibolehin beli komik apa enggak. Sama. Sembunyi-sembunyi gitu, tapi udah lama-kelamaan ternyata mereka nggak kemarin aku yang izinin aja. Udah dari sana baru berani lah aku terang-terangan baca komik, terus ngikutin bikin ala komik gitu kan. Ada gue-gue lain seperti itu manga. Soalnya ngeliat teman aku juga waktu itu lagi pelajaran kosong. Terus namanya Bella gitu. Kelas berapa tuh, masih ingat nggak? Lupa aku ya, masih bocah lah ya. Terus, okay. Bel, lu bisa gak ngajarin gue gambar? Karena waktu itu lagi gak ada pelajaran. Berarti anak yang ini juga ya, nurut ya kalau gak ada pelajaran baru gitu ya. Bukan, gak ada gurunya. Gurunya gak masuk kali ya? Iya, gurunya gak masuk. Okay. Terus, tapi walaupun ada guru masuk, dia tetap aja gak ada. Oh, makanya gak dibolehin tuh kayak gitu kali ya? Kan gak tahu, mama aku mau sama bapak tuh ini masih belum tahu gitu. Anak kan suka gambar. Terus habis itu minta si Bella tadi itu minta tolong ngajarin. Terus akhirnya aku belajar gambar. Udah. Dari situ selesai. Dan sana terus-terusan gambar. Masa udah sampai di rumah. Terus aku gambar gitu kan. Iya. Kan aku nunjukin ke mama. Mama, hasil gambaran teh gitu. Terus kata mama. Anak aku minta. Bukan apa-apa. Ngejipak ya, Bay. Saking bagusnya berarti ya. Bukan, karena itu pertama kalinya gitu aku nunjukin. Nah, sini ada karya aku loh gitu. Yang bentuknya tuh kayak anime gini kan. Dan gini nih. Iya, kayak anime gini kan di komik-komik. Ngejipak deh. Ini berarti saking bagusnya itu, Bay. Ini kalau gitu. Dari sana udah terus gambar-gambar ya, beli buku sketsa sendiri. Kalau ke pesantren kan kita nggak bawa apa-apa kan, jadi bikin beli buku sketsa sendiri. Udah berapa kali pesantren? Oh iya, kanonnya dari SD lanjut sekolah ke pesantren ya. Nama pesantrennya apa, Hon? PPI 67 Benda. PPI 67 Benda. Padahal aku benda juga tapi beda. Benda apa? Benda hidup, benda mati? Gak tahu. Ya berarti lanjutlah di pesantren juga tetap melanjutkan hobi seneng gambar. Iya, karena seneng sih kalau gambar. Terus untuk terus mengembangkan apa ya kemampuan Hani itu potensi yang keren banget ya. Mungkin nggak semua orang punya kemampuan dan potensi kayak Hani. Itu kayak gimana caranya Han? Terus mengembangkan. Nggak, awalnya aku nggak tahu kalau itu sebenarnya passion aku gitu sampai sekarang. Gitu. Masih belum tahu. Sampai usia berapa tuh belum tahu? Sampai sekarang. Nggak, sekarang udah. Soalnya aku udah ngeliat hasil aku. Kalau dulu kan belum kan. Ya udah sih, cuman sekedar hobi, cuman sekedar senang-senang aja. Awalnya gambar. Sampai masuk kampus pun masih tetap senang ya, benar. Apalagi udah di support juga kan sama bapak. Ya udah kalau mau beli tab, dibeli. Jadi aku akhirnya nyari tab yang bisa
gambar yang fasilitas untuk menggambarnya ya. Berapa lama sih sampai ke bentuk form yang awalnya kan stylenya kayak manga manga gitu kan. Sekarang kan enggak kayak gitu gitu. Enggak terlalu kayak gitu. Itu ya. Ketemu formnya tuh dari kapan? Semester 5. Kuliah semester 5. Kuliah semester 5. Jadi Hani tuh punya apa? Ciri khas gambaran sendiri ya. Yang bagus. Bisa dilihat nanti di Instagramnya. Tuh, @hon. Gimana tuh? Ya, ini nih ya di bawah nih. Oke. Ayo stop. Dan ini manga tuh kayak gini bukan? Manga tuh kayak gini. Style manga kan dia. Oh my god, ini bukan. Oh my god. Jangan-jangan ini yang ini ya manga. Ini style manga begini. Iya. Zoom. Nih, style manga tuh kayak gini, teman-teman. Sementara nanti style gambarnya Hani silahkan teh di itu. Iya, iya. Nanti ada di Instagramnya ya. Ada di Instagramnya. Scroll. Nah, tuh. Dan alasan kenapa aku gak milih manga itu kan dia ini ya. Kayak jari-jari gitu kan sesuai anak detail gitu banget kan, sesuai yang gitu. Sedangkan aku gak bisa gitu bikin kayak gitu ya gimana cara aku akhirnya mikir gimana caranya biar itu seperti tangan tapi aku gak bisa tapi aku pengen kelihatan seperti tangan gitu. Akhirnya berpikir kreatif sendiri dan jadi nemu sendiri. Gitu doang. Terus ada yang bilang, apa sih itu tangannya kayak tangan bebek? Sih itu tangannya kayak tangan bebek. Nggak apa-apa, aku nggak terlalu peduli sama orang yang kayak gitu. Akhirnya sampai di sini juga, walaupun emang nggak bisa gitu ya bikin dari kaki, dari tangan, tapi yang detailnya ya detailnya akhirnya nggak secara detail. Tapi kreatif banget ya Hani, ketika nggak bisa cari yang bisanya apa gitu. Nah itu lo bersyukur tuh kayak gitu guys ya, apa yang kita bisa maksimalkan. Terus kalau inspirasinya sendiri biasanya dari mana? Benar-benar kalau inspirasi sendiri itu dari orang-orang sekitar. Salah satunya aku ya. Iya. Tadi ngobrol nih. Tadi ngobrolin apa ya? Oh, ngobrolin ini terus aku aplikasiin lah ke gambar. Tapi kadang pemikiran-pemikiran sendiri juga sih kalau cerita yang tadi buat kayak cerita komik kayak gitu. Kayak yang tentang dia aku itu kayak gitu. Kayak yang